Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi sama Asep Bonsai di channelnya Asep Bonsai. Hari ini saya kedatangan bos Wanda dari Bandung nih. Dia lagi nengok-nengok sancang cacing ya teman-teman. Assalamualaikum Pak, damang Pak. Waalaikumsalam, alhamdulillah Kang. Aduh, ini udah jauh-jauh dari Bandung Pak, nengok sancang, kebun sancang cacing ini Pak. Gimana ceritanya Pak bisa nyampe sini Pak? Saya kan suka lihat-lihat YouTube punya Kang Asep Bonsai. Oh. Pas waktu itu ada gaya-gaya yang ekstrim, super ekstrim lah. Iya. Gaya, apa namanya, merengkel gitu. Merengkel style Pak. Kok indah gitu, asik iya. Gitu. Makanya saya jadi penasaran di mana ini sama. Pemandangannya kan indah, gunung-gunung. Betul gitu. Pak. Betah saya makanya pas saya dari Bandung sini sengaja mencari kebun Kang Asep. Ya ternyata di sini memang wah semua pokoknya. Jadi sesuai selera saya ini sepertinya ini akan ramai insya Allah nih. Ini gimana ceritanya? Itu Bapak emang mulai main sancang apa gimana Pak? Kalau dulu pernah. Oh, dulu pernah main sancang. Main sancang. Ya. Mungkin masih wawasan keterbatasan, masih belum apa ya, belum tahu semua. Jadi kurang berhasil dulu untuk saat ini karena sancang ternyata di luar udah rame lagi. Nah, saya tertarik untuk mencoba lagi. Mungkin karena sekarang cara teknik perawatannya udah lebih modern. Betul. Nah, makanya saya tertarik lagi untuk main sancang lagi Pak. Oh. Ternyata di sini gudangnya. Oh, gitu. Gudangnya ya. Ini di Jawa Barat sepertinya. Iya Pak, betul Pak. Belajar Barat, ini Pak. Ini pokoknya untuk sancang mame. Kalau masalah gaya Pak, gaya yang paling disuka itu gaya seperti apa Pak dari sancang Pak? Formal atau gimana Pak? Pokoknya yang gaya-gaya semi casket gitulah. Semi casket ya, unik pokoknya. Makanya di sini ada semua. Wah. Sesuai kriteria saya top. Betul. Pokoknya ini teman-temannya kayaknya saya bakal sebulan sekali ngontrol ke sini. Wah, ini udah diincar. Udah diincar sama Pak Wanda nih teman-teman. Alhamdulillah hari ini kedatangan Pak Wanda dari Bandung nengok-nengok kebun sancang saya ya. Ya mudah-mudahan sancang diramaikan lagi sama Pak Wanda. Insya Allah kedepannya akan ramai lagi nih. Iya. Ini usia berapa bulan Kang? Ini baru Pak dari awal setek. Kalau dari setek kan saya di semacam di tempat lain ya Pak ya. Nah baru saya program naik ke ground sini. Ini baru 2 bulan Pak. Cepat ya? Iya ini baru 2 bulan. Target ini berapa bulan Kang? Ini misalkan 3 bulan lagi udah bengkak Pak. Soalnya ini kan saya yang ini mah pasti nggak ada yang gede ya. Ini paling ada yang sito, mungkin mame juga ada ya. Yang pasti yang banyaknya sito ini Pak. Berarti 6 bulan panen ya. Udah panen ya. Pak 6 bulan itu. Ini semuanya berapa ribu pohon Kang? Kurang lebih ada 1.500 ya lebih soalnya ya. Iya soalnya target saya ya kecil-kecil Pak mame lah ya, biasanya ngejual minimal berapa Kang? Ya lo yang mame ya sekitaran 300 tergantung bentuk juga Pak ya. Kalau yang itu ya yang istimewa ya 500 ke atas gitu. Yang istimewa 500 bisa sampai 1 juta juga. Jadi, gitu kalau 1 juta kali 1.500 berapa miliar ini? Insya Allah alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan waktu 6 bulan. 6 bulan. Wah kebeli nanti ini semua. Insya Allah. Amin Insya Allah. Kalau kebeli Insya Allah sukses Kang lah. Amin. Nah itu ya gitu Pak. Mainnya kecil-kecil saya Pak. Jadi kalau ada juga ya beberapa yang saya besarkan cuman ya. Cuman kasih gerak dasar aja lah itu naruh lupa lah. Gini Kang, main bonsai itu nggak harus besar. Ya. Kecil tapi indah. Itu ya. Wah. Harga sama besar juga. Kadang bisa mengalahin yang besar. Oh gitu Pak. Iya, makanya kita jangan gengsi atau minder sama yang gede-gede. Nah, kita justru ini potensinya ada di sini Kang. Oh, gitu. Bonsai sekarang apalagi ada demek. Iya betul. Demek naik kan banget Pak. Iya ngangkat Pak. Yang kecil-kecil. Insya Allah lah. Berarti konsep saya ini udah bener Pak. Betul. 1000% bener lah. Udah bener Pak konsepnya. Bener. Bikin yang kecil tapi yang unik, yang bagus juga ya Pak. Kecil juga. Nah itulah. Potensi ya teman-teman. Semuanya di Indonesia Nusantara yang suka ukuran mame small. ke Asep Bonsai. Insya Allah siap, Pak. Banyak, pokoknya banyak pilihan lah. Amin, 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 amin. Belajar, Pak. Ya Pak, wah agak ekstrim juga Pak jalannya kalau di sini Pak. Mana di sini? Ya turun ke bawah Pak. Hati-hati Pak. Pas becek Pak ke bawah Pak. Wah, iya, Pak ternyata di sini banyak anput. Saya nanam anput juga Pak, belajar Pak, belajar nanam anput ya di sini. Ada ya 100 biji mah. Wow, konsepnya dibuat diekstrimkan juga Pak. Ekstrim pokoknya ini. Iya. Anput pokoknya bakal ada gebrakan baru. Nah itu Pak. Nanti ada gaya-gaya super ekstrim di sini lah. Itu Pak. Selain sancang di sini anput, waru juga ada ya Kang ya? Ada Pak, waru ada. Nah ini saya tertarik nih. Karena anput dari segi kembandarannya memang udah teruji lah. Teruji ya. Pak ya. Ya makanya ini ada gaya-gaya baru. Saya sangat tertarik. Wah, saya bakal sering kesini nih. Amin, amin. Insya Allah Pak, main sini Pak, jangan. Siap, siap. Ini becek Kang ya? Iya Pak, becek Pak, nggak bisa lewat kalau ke sini. Ya. Soalnya kan anput, jadi saya pilihkan juga Pak anput di tanamnya yang agak becek Pak. Becek, ya. Soalnya ya katanya gitu, karakternya suka becek. Tapi ini pertumbuhan, ini berapa bulan Kang? Baru ini Pak, baru nanam saya sebulan setengah lah kalau nggak salah ini. Juga ya? Iya dari biji ini Pak. Saya nanam yang dari biji kalau buat yang perintilan. Ya berarti ini kan full sinar. Matahari full insya Allah di sini Pak. Bagus, mantap lah pokoknya. Kalau ini untuk ukuran apa Kang? Segede-gede ini. Kalau ini Pak targetnya saya ke mame semua. Kalau yang tadi sito kan. Ya, nah ya. Ini mungkin ke mame semua Pak. Kalau karena ini tekukannya lebih renggang Kang ya. Renggang ya. Tapi pasti. Nanti kalau seukuran jempol kakian ini rapat juga kan. Nah ya? Itu Pak target saya segede jempol lah paling. Ya, betul betul. Kalau ini biasanya berapa bulan Kang? Ini usianya? Nggak sampai panen. Sampai panen nggak nyampe 1 tahun Pak. Nggak nyampe. Ini udah berapa bulan ini? Ini teh kurang lebih 2,5 bulan. 2,5 bulan. Iya. Dari dikawat, dari dikawat 12,5. Kalau sekarang udah lepas kawat kan gerak dasarnya Pak. Ya. Tinggal lanjut ranting lah. Jadi untuk pelanjutan. Udah cepet Kang ya. Iya. Udah kelihatan sekarang membesarnya. Ini subur-subur sekali Kang. Iya di alam padahal saya nggak pernah pakai pupuk Pak. Cuman kalau di alam ya kayak gini Pak. Wah ini ekstrim sekali Kang. Wah bener nih. Nah ini Pak untuk gaya-gaya nantilah, nggak tahu lah gayanya kalau nanti udah diangkat kan ini belum jelas konsepnya. Tapi basicnya udah kelihatan ini. Ya. Udah terarah. Gitu. Nah, ini itu. Udah program kawat berapa kali Kang? Kebanyakan? Ini 2 kali Pak mungkin Pak. 2 kali sampai akhir biasanya sampai berapa kali Kang? Bisa nyampe 4 kali 5 kali Pak. 4 kali ya? Ya 4 kali. Sampai akhir lah sampai tinggal ngejadiin. Gitu. Nyampe diangkat ke pot itu ke wadah. Ya bangsa 4 sampai 5 kali kawat Pak. Ya, benar. Cuman ngawatnya bertahap ya. Mewah sekali. Benar. Wah, belajar Pak, baru belajar Pak. Sepertinya sancang akan meramaikan perbonsaian nasional lagi. Amin. Emang sudah rame sih. Emang udah rame ya. Apalagi ini kalau dimainkan lagi sama kolektor nih. Wah, insya Allah ini rame lagi nih. Insya Allah memang sancang sekarang udah up lagi lah. Amin. Jadi karakternya memang sempurna lah, gridnya grid A lah. Betul. Kalau untuk bahan itu dari mulai sito sampai ukuran XL gitu, kejar Kang. Kena ya Pak. Kena. Soalnya kan daunnya bisa kecil sekali. Terus karakternya, cuman ya agak ekstra dikit nanti untuk merawat yang udah jadi. Nah itulah. Ya. Tapi orang-orang sekarang itu udah siap Pak kayaknya. Ya, soalnya udah terbukti ya. Pokoknya ya insektisida sama fungisida lah. Itu ya. Nah itu resepnya teman-teman ya. Terus untuk kontes juga nanti usahakan ini mah tampil daun biar nggak mati ranting. Oh lebih aman. Benar-benar. Jadi jangan pruning Pak ya. Ya usahakan lah. Usahakan. Kalau sancang itu selain dapat nilai plus juga menghindari mati ranting. Oh, gitu kalau, ya gitu. Kalau tampil daun gitu. Betul, betul, betul. Terus. Nah, ngomong-ngomong di rumah udah berapa pohon, punya berapa pohon, Pak? Sancang. Ada lah kan, ada, kan udah. Dari sini. Oh, udah pernah ngat dari sini ya. Iya. Wah, mantap nih. Nah, kalau dulu memang ya main, cuman pernah sempet habis. Nah, sekarang udah yang ikut tren lah. Betul, betul, ya, betul, betul. Ya. Jadi sekarang udah mulai mau ngumpulin lagi, Pak. Ya, betul. Ah, betul. Mantap, makanya saya mantap. Pagi-pagi dari Bandung langsung setar. Langsung ke sini, ke mana ini? Ini jam 6 nih teman-teman, setengah 7 nih Pak Wanda udah nyampe di sini nih. Ini masih pagi banget nih Pak Wanda udah nyampe ke sini nih. Gunung Haruman. Gunung Haruman. Penasaran. Pokoknya teman-teman lah, pokoknya selain di sini banyak bonsai juga pemandangannya indah. Nah, soalnya di sini pemandangannya pegunungan teman-teman ya. Kalau mau berkunjung asik pasti ya. Teman-teman sambil hunting bahan sancang, pokoknya ini sepertinya di Jawa Barat lah ini. Jawa Barat paling banyak lah. Wah, tidak Pak, baru belajar sini Pak. Tekukannya juga super ekstrim semua nih. Saya juga ini nanti nyiriin. Tuh. Nanti kalau mau ini kabarin ya Kang ya. Siap, Insya Allah Pak. Kalau panen pasti kabar-kabar Pak. Nah teman-teman ya. Soalnya yang bagus-bagus. Produk Kang Asep yang dulu saya udah nggak kebagian. Saya pas betul, mulai Pak. Main lagi, udah pada keluar. Udah habis. Jadi ya. Pak Wanda ini telat nih datang ke sininya teman-temannya. Jadi nah, harus nunggu lah. Nah itu Insya Allah ini klater kedua adalah beberapa ya yang istimewa nanti buat Pak Wanda juga lah. Kira-kira berapa bulan lagi Kang saya harus nunggu ini? Minimal kalau pengen maksimal naik dari sini Pak dipanen ya bangsa 5 bulanan lagi Pak. Bulan, ya. Kalau sancang itu cepatnya. Apalagi ini targetnya mame semol ya. Jadi nggak terlalu besar-besar amat lah. Pokoknya nanti saya meluncur lah. Siap. Ya buat teman-teman juga 5 bulan lagi tunggu lah. Siap, ya, siap. Mungkin kalau kebelet amat ya 3-4 bulan juga. Nah udah ada lah siap ada, beberapa. Betul. Siap. Pak Wanda ngomong-ngomong nih terima kasih banget udah berkunjung ke kebun saya ya. Siap, dengan jauh-jauh dari Bandung nyampe sini. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu buat Bapak juga. Amin, makasih Kang. Iya, semoga di pebonsai juga semakin ramai, semakin jaya Pak ya. Insya Allah, siap. Amin, ya Allah. Makasih Pak Wanda ya. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.